Iya. Kita sekarang di air terjun Ireng Golo, wilayah Kediri, dan kita memulai dulu perjalanan ini dari tempat musola bersama Kenzi. Hai, adik. Ayo jalan. Ayo. Iya. Sini. Sama bapak, gendong. Gendong, gendong. Gendong yang baik. Abot-abot. Rasa sih gelagu. Di sini juga ada hamparan kebun buah-buahan. Ada stroberi, ada pepaya, tomat, dan kacang-kacangan yang bisa dilihat di sini, dan berada di puncak gunung. Dan ada juga di sini tersedia fasilitas yang untuk permainan anak-anak, ada kolam renang. Sayang pada waktu bukan hari libur, kolam renangnya tidak diisi air. Lumayan untuk kolam renangnya. Bos, tersedia juga di situ tempat lesehan untuk makan-makan. Lihat mereka sih untuk bermain. Tapi belajar gua anak lagi. Pengalaman. Ketiga air terjun. Mama, ini mama dipanggil mama. Iya. Oh, macam dia cemburu. Iya. Lokasinya turun ke bawah untuk menuju. Iya. Bawa nah bentar. Ini enggak jalan apa sih? Ini nih, Dok. Iya, sebentar. Jalannya gini. Amin, bareng Komali loh. Iya. Cuaca di sini dingin dan kita dengarkan suara serangga pengerat. Nuansanya terlihat sekali kalau nuansa alami. Mungkin untuk akhir pekan yang di luar kota bisa masuk ke sini untuk menikmati suasana yang ada di sini. Terus. Yang menegangkan. Jalan. Suara air terjun. Suara air terjun mulai terdengar di sini. Ya. Nomor nggak dikenal. Yang datang. Lihat untuk tanamannya. Halo. Itu Kenzi. Iya. Jalan. Di sini ternyata sangat dingin sekali. Jadi kalau pemirsa ke sini nanti bisa merasakan dinginnya seperti apa. Dan jangan ikut-ikutan kami yang tidak bawa jaket. Mendung. Rasa dingin sekali cuacanya. Akan membawa jaket. Ya, kita akan lihat. Lagi
Sebenarnya di sini ada dua air terjun yang saat ini air terjunnya namanya Ireng Holo. Namanya Ireng Holo. Ya, terus kemudian yang satu lagi yang agak lebih tinggi namanya Ndolo. Wis, pemandangannya bagus. Silakan dilihat. Ya. Mungkin ada beberapa tumbuhan langka yang ada di sini. Nah, kita akan menuju ke lokasi. Ke TKP. Suara air mulai gemericik terdengar. Ngos-ngosan. Gak juga. Duren gak ada ya? Iya, ini pohon durian. Ini kan pohon durian. Terus buahnya? Cuma enggak ada buahnya. Gak musim atau memang sudah dipanen kali? Awas bu, licin. Makin turun menanjak, kurang lebih setengah kilo perjalanan dari atas ke bawah menuruni tanjakan ini, dan kita akan melihat bagaimana keindahan air terjun Ireng Holo. Walaupun sebenarnya kita maunya juga mau lihat air terjun Ndolo, tapi menurut perkiraan jalan dan waktu kayak enggak memungkinkan. Capek. Capek ya. Ah, Kenzi gendong ya enggak capek. Kita ada di depan. Tuh. Lihat. Iya, adik ikut komentar juga. Yang tempat kita jalan ini ada kita berwawasan dengan beberapa orang pengunjung. Kita lihat akar-akar pohon seperti ini. Nah, ini contoh akar-akar pohon. Iya, banyak sekali. Air terjun sudah di depan mata. Sudah sangat dekat sekali. Kita akan melihat. Keren sekali. Tapi dia belum. Kalau ini kita mau ke pasaran gitu.
Tuh. Loh, Kenzi lah ketoro loh, Mas. Yang nyuting sampai jengking-jengking. Oh. Ya, nyuting ora dibagi tondang premesak nih. Tak gelem nafsu sak. Ya. Ya. Ternyata juga ada penjualnya juga di sini yang berdagang. Dan kita akan lihat seperti apakah keindahan air terjun Irenggelo. Wow. Bagus sekali. Okay. Coba saya akan mengesum beberapa gambar, mungkin biar pemirsa lebih tahu. Dan di sini banyak digunakan juga oleh muda-mudi, baik yang sudah, yang masih berpacaran ataupun yang sudah berkeluarga untuk berfoto-foto bersama di bawah air terjun ini. Oh. Kan melihat ketinggian air terjun ini kurang lebih ada sekitar 30 meter. Kita akan zoom pada puncaknya. Pemirsa, batunya air terjun ini kelihatan sekali berwarna hitam kelam, menambah keindahan. Di sekeliling air terjun ini ada pohon bambu. Bisa mencari. Oke pemirsa, selamat datang untuk mengunjungi air terjun Irenggelo di Kota Kediri. Bye bye, sampai ketemu lagi untuk liputan nuansa alam lagi. Assalamualaikum.